Berikut ini cara melihat nomor sendiri, kemudian cara cek pulsa, dan cara untuk membeli paket terbaru untuk operator Telkomsel. Jadi untuk itu kalian bisa ikuti cara berikut ini. Cara pertama pakai kode. Jadi kalau kalian yang tidak pakai Android itu bisa pakai kode ini. Buka menu telepon. Nah, di bagian menu telepon ini kalau Telkomsel ketik bintang 88 pagar seperti ini, lalu pilih panggil. Nanti kalian akan bisa melihat yang namanya sisa pulsa, pilih 6. Nah, di sini ada pulsanya 0. Kemudian untuk ngecek nomor sendiri pakai kode juga, bintang 808 pagar, pilih panggil. Nah, di sini bisa kalian nomor Anda sekian. Kemudian dikirim juga via SMS seperti ini. Nah, yang ini. Kemudian kalau ingin membeli paket itu tadi ada di bintang 88, kemudian di bintang 363 untuk paket internet. Jadi ini untuk paket internet, kalau untuk telepon tadi di bintang 88. Nah, di sini kita bisa membeli paket internet apa saja. Bisa kalian explore saja. Kemudian untuk pakai aplikasi, gunakan aplikasi di Play Store, buka Play Store, ketik di sini My Telkomsel. My Telkomsel ini ada dua versi. Ada yang versi Lite, ada yang versi biasa. Jadi kalau HP kalian tidak support, download versi Lite, My Telkomsel Lite. Kalian ketik di bagian ini. Karena kalau HP yang speknya rendah itu disarankan pakai yang Lite. Setelah selesai di-download, silakan kalian buka berikut cara untuk loginnya. Pilih buka. Kemudian login dengan nomor HP kalian yang kalian ketahui tadi. Ini intronya, silakan digulir, pilih mulai. Kemudian pilih izinkan. Kemudian kalian lihat di sini ada 62 plus 62. Langsung saja pakai nomor, buang 0 di awalan. Pilih masuk. Nanti akan ada tautan dikirim via SMS. Kalian pilih di sini, klik linknya, pilih buka. Nah, bisa kalian, kalau kalian ingin melihat yang namanya pulsa, kemudian kuota di sini. Nah, ini nomor kita. Kemudian di sini pulsanya, ini untuk beli paket di sini. Jadi kita bisa beli paket yang namanya telepon, kemudian paket internet. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri, semoga bermanfaat.